Saudara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta maaf kepada Budiman Sujat Miko TV 98 yang pernah ditahan di masa Orde Baru dan kini bergabung ke tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka pidato di acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo Gibran di JCC Senayan Sabtu lalu. Sambil menyapa Budiman, Prabowo menyebut dirinya sudah meminta maaf karena pernah mengejar mantan politisi PDIP itu pada tahun 98 lalu. Selain Budiman, Prabowo juga meminta maaf kepada aktivis 98 lain, Agus Jabo, pendiri Partai Rakyat Demokratik yang kini jadi ketua umum Prima, karena mengejarnya saat aktif di militer pada era Orde Baru. Kemudian Saudara Budiman Jadmiko. Wah. Ini juga sorry man dulu gue kejar-kejar lo dulu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya. Agus Jabum, Ketua Prima Maaf Pak Agus dulu saya kejar-kejar Anda. Dulu. Atas perintah lantas, bandel sih ketua perhimpunan bantuan hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani, menilai sapaan dan permintaan maaf Prabowo kepada Budiman sebagai pembangkangan konstitusi, sekaligus mempermalukan Presiden Jokowi karena gagal memastikan jaminan HAM bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu. Juga gagal menyelenggarakan pengadilan HAM dan membawa penyelesaian berkeadilan bagi para korban. Sapaan ini tidak hanya membangkangi konstitusi dan mempermalukan Presiden Joko Widodo yang telah gagal menyelenggarakan pengadilan HAM dan membawa keadilan bagi korban, tetapi juga menghina akal pikiran seluruh masyarakat bahwa. Berbagai macam pengakuan dari banyak jenderal, berbagai macam pengakuan dari pihak-pihak yang mengaku tahu bahwa terjadi pelanggaran HAM berat berupa penculikan dan penghilangan paksa, tapi tidak ada satupun tindakan dari negara. Jadi, ini juga yang membuat korban merasa berkali-kali menjadi korban karena tidak ada penyelesaian yang berkeadilan. Soal permintaan maaf Prabowo Subianto untuk Budiman Sujatmiko Miko dan Agus Jabo Aktivis 98 yang kini jadi tim suksesnya. Kita bahas bersama Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan Immanuel Ebenezer, Wakil Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Selamat petang Mas Usman, Bang Noel. Mas di sini. Ada Usman. Oke, okay. Mas Usman bagaimana Anda membaca, memaknai permintaan maaf Prabowo ini? Ya itu kan dalam satu forum yang saya kira lebih bersifat politis dan karena itu pengakuan semacam itu juga sebenarnya tidak punya uh, kandungan hukum sama sekali, apalagi itu kan diucapkan di dalam uh, konteks guyonan atau berkelakar ketika uh, forum itu diselenggarakan. Jadi saya kira itu tidak punya nilai yuridis apapun, gitu. kecuali. Seandainya itu diungkapkan di dalam satu proses hukum yang resmi, gitu ya, dan itu tentu saja menjadi tempat bagi siapapun, termasuk Pak Prabowo, untuk memberikan penjelasan. Kalau misalnya ada apa yang disebut sebagai pengakuan, tentu pengakuan itu perlu dijelaskan: apa yang diakui, perbuatan apa yang dilakukan, hmm. apa di mana, terhadap siapa, apa yang dimaksud dengan uh, mengejar-ngejar, misalnya gitu, dan seterusnya. Yang kedua selain pengakuan tentu saja orang diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dalam uh, ucapan uh, di forum tersebut Pak Prabowo misalnya memberikan semacam uh, istilah oh itu maklumlah perintah atasan dan memang di dalam hukum-hukum uh, internasional ada satu doktrin di mana superior orders atau perintah atasan itu bisa digunakan katakanlah untuk Menghapuskan, atau mengurangi, atau memaklumkan tindakan seorang bawahan ketika melakukan pelanggaran hukum. Oke. Nah, di dalam sistem hukum pidana internasional atau di dalam berbagai praktik uh, peradilan pidana internasional, tentu hmm. hal semacam itu tidak berlaku. Untuk apa yang disebut sebagai gross violations of human rights atau pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Salah satunya adalah hak untuk hidup. Usman, sorry hidup saya potong. Tapi kalau anda baca pernyataan Prabowo ini uh, ada arahnya ke sana, ingin menghapuskan keterkaitan atau bagaimana? Yang pasti bisa diartikan bahwa bahwa itu dilakukannya karena perintah atasan. Artinya. Ia adalah orang yang melaksanakan perintah atasan Misalnya kita bisa mendefinisikan arti Kejar-kejar uh, itu atau mengejar Budiman Mengedar Agus Jabu kan okay. ya, Beragam ya Kalau kita mau lihat kasusnya Budiman kan Dia diproses hukum Lewat kepolisian Apakah memang ketika itu Prabowo sebagai Kopassus Dan Jen Kopassus ikut melakukan operasi proses hukum mm -hmm. Saya kira tidak Ketika itu lebih ke dalam proses pemidanaan politik eh, lewat undang-undang seversi gitu. Lalu yang kedua, okay. kalaupun Prabowo misalnya mau kita kaitkan dengan kasus penculikan, penghilangan paksa atau penyiksaan terhadap mereka yang diculik dan disekap, mm -hmm. tentu saja alasan perintah atasan itu tidak tidak bisa dijadikan dasar untuk katakanlah memaafkan uh, apa yang Prabowo bayangkan sebagai gue udah minta maaf sama lu ya, misalnya okay. ke Budiman, saya. Kira itu lebih ke bagaimana mengambil Uh, simbol Budiman yang seolah-olah me merupakan wakil dari eksponen 98 untuk dikreditkan kepada Prabowo dan sebaliknya Budiman juga terlihat menikmati itu seolah-olah ia mendapatkan semacam privilege politik atau semacam pencitraan yang mungkin ia inginkan okay. dengan di oleh Prabowo. Saya kira itu tidak lebih dari permainan imagologi politik. Gitu. Baik, ada privilege politik yang dirasakan oleh Budi Mas Miko ketika disinggung soal ini. Sapa I minta maaf dari Prabowo. Bagaimana kalau Anda melihatnya, Bung Noel? Saya, saya tidak sampai ke sana bicaranya soal privilege politik itu. Karena yang terjadi bukan itu. Yang terjadi malah kita memang berharap dengan masuknya beberapa kawan-kawan aktif 98 di Pak Prabowo, justru jangan sampai terjadi lagi yang namanya Gerakan-gerakan junta militer kita sudah tidak relevan lagi. Kalau ditanya apa yang menjadi uh, penyebab permintaan maaf, itu bentuk kejujuran dan ketulusan Pak Prabowo. Dia sebagai seorang negarawan yang sadar betul bahwa kejadian itu memang tidak baik. Kejadian itu ada benarnya, dan itu sudah hasil dari perintah. Nah, sekarang kan kita mau bicara tentang rekonsiliasi persatuan bangsa ini. Sekarang kita tinggal mau lihat aja, kita mau bicara tentang masa depan atau masa lalu. Kalau bicara masa lalu nggak akan habis. Kita butuh yang namanya rekonsiliasi bangsa ini. Hmm. Kita sudah letih dengan konflik-konflik uh, yang selalu uh, menjadi bahan konsumsi politik yang selalu dijalankan oleh para politisi politisi yang sebetulnya ketika mereka berkuasa pun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Okay. Gitu loh. Tunjukin aja. Oke. Okay. Setelah 98 siapa yang berkuasa? Kita rutin ada beberapa presiden? Ada Megawati, ada uh, ABB, ada uh, Kustur, ada SBY. Selesai tidak jawabannya? Oke. Okay. Okay. Tadi disinggung juga uh, oleh PBHI Julius Ibrani, Mas Usman. Soal ini ada negara uh, tidak tuntas dalam menangani pengadilan pelanggaran HAM berat ini. Karena dengan adanya pernyataan ini. Apakah Anda melihat seperti itu nyatanya? Atau justru betul ini bentuk rekonsiliasi menurut Anda, Mas Usman? Saya kira uh, keliru gitu ya. Pertama karena uh, rekonsiliasi itu kalau kita membaca amanat reformasi di dalam TAP MPR tentang persatuan dan kesatuan bangsa, maka ia harus dituangkan ke dalam proses Uh, pencarian kebenaran, proses penuturan kebenaran, proses pengakuan kesalahan, dan proses pengidentifikasian siapa pelakunya untuk kemudian dimaafkan. Jadi pemaafan itu mengandaikan ada subjek, ada orang yang dimaafkan. Orang yang dimaafkan itu hanya bisa dikenal kalau perbuatannya diidentifikasi. Okay diakui lalu kemudian dilihat apakah ia memberikan katakanlah mengajukan permaafan atau tidak. Hmm. Salah satu contoh proses uh, rekonsiliasi hmm. untuk persatuan dan kesatuan bangsa yang cukup hmm. uh, baik uh, terjadi di Afrika Selatan. Jadi ketika seorang pelaku memberikan pengakuan okay. itu pengakuannya dilakukan di hadapan komisi kebenaran di hadapan orang-orang yang punya integritas okay. politik, integritas moral yang tinggi. Bukan di hadapan forum politis, di hadapan orang-orang yang katakanlah hanya terlibat... Artinya dalam... terlegitimasi pengakuannya, Mas Usman? Ya, pengakuan itu juga pengakuan yang masih absurd. Pengakuan okay. apa? Mengejar-ngejar, menculik, menangkap, menyiksa, atau apa. Okay. Saya kira argumen-argumen uh, semacam itu hanya menjelaskan bahwa uh, persoalan uh, masa lalu atau hak asasi manusia di masa lalu hanya dijadikan... Komunitas politik untuk membangun pencitraan diri okay. oke, okay. Dari apa yang terjadi di masa lalu, Bang Noel membuat seorang Julius atau PPHI mengatakan, uh, "Ya, kegagalan pemerintah lah." Oke, okay. kita ke Bang Noel coba. Ini keliru kalau disebut rekonsiliasi, Bang Noel. Ya, kalau keliru kan itu sudut pandang sahabat saya lah. Ya, tapi hari ini dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo berkali-kali di hadapan kawan-kawan. 98. Saya, saya rasa ini bentuk keinginan beliau, ayo bangsa ini bersatu. Itu itu, itu titik poinnya lah yang daripada semua yang hari ini uh, dinarasikan lah. Karena saya melihatnya cuma Pak Prabowo yang berani menyampaikan uh, pandangannya, pengakuannya dan permohonan apanya. Itu kita butuh itu. Selama ini ada nggak tokoh yang seperti Pak Prabowo? Ada nggak? Ada tuh. Bahkan kita gini loh, sudah hentikan warisan dendam, polisi tua ini, polisi tua yang selalu menyebarkan kebencian ini. Kita hmm. sudah muak dengan kebencian itu. Kan okay. sebetulnya sudah ada tawaran gini, sudah ada tawaran dua. Dua cara menyelesaikan, hmm. secara yudisial dan non-yudisial. Ya sudah proses yudisialnya laksanakan, okay. non-yudisialnya juga dilakukan dong. Dan Pak Prabowo tidak lebih terhadap dua penyelesaian itu. Jadi kita jangan seakan-akan dengan pengakuan itu atas penyelesaian yudisialnya juga berhenti tidak, okay. gitu. Tetap lakukan, jangan tidak. Prabowo juga berkali-kali lakukan. Saya tidak mau saya uh, menjadi beban hidup saya itu. Why? Dia mau dia pernah diskusi juga dengan saya. Saya nggak mau kasus sam itu. Itu yang jadi komitmen yang disampaikan sama -sama Prabowo hidup. kepada anda ya, Bang Noel. Oke, okay. kami Gimana? tangkap. Oke, okay. kami tangkap. Terima kasih, Bang ya. Noel untuk pandangannya ya. dan juga Mas Usman Hamid untuk pandangannya soal ya. memaknai ungkapan Prabowo. Terima kasih telah bergabung dalam Kompas Petang dan